oh

파장배즈느기바다차제로지니즈다조주지데나두숨제바미생계군덕이말 에라담제라루다나가이다웨자기요삼보제범론당데기교아담제이깅온숨 생계존년루라도바이교와군라두자제로두지데나둘nyez앙게논상게제기우나수바 Satsang with Mooji

Sankile london lada mila dantro. Sankile london lada mila dantro.

lihat di sesi ini bahwa andalkan um, Santi Dewa um, mengatakan dalam bodi andalkan perahu tubuh manusia ini seberangi sungai dari tanah stapa tidak ada waktu untuk tidur obodo oh perahu ini sangat sulit diperoleh kembali <tuh> jadi di setiap jadi motivasi kita untuk menjadi praktisi dharma itu harus kokoh Motivasi kita untuk menjadi praktisi Dharma itu harus kokoh dan harus jelas. Nah, tubuh ini jadi. Nah, setelah kita punya motivasi yang benar, maka kita memasuki tahap latihan yang sebenarnya. Nah, tahap latihan yang sebenarnya itu dimulai dari bertumbuh pada guru spiritual. Jadi kita harus memulainya dengan diawali dengan motivasi yang benar. Lalu ketika kita mulai motivasi yang benar, maka kita memulai latihan dari bertumpu pada seorang guru spiritual. Nah, bertumpu pada seorang guru spiritual, di situ diceritakan tentang manfaatnya, kerugiannya, cara bertumpunya. Nah, Nah, akar dari sang jalan, ya, akar dari sang jalan. Jadi, bagaimana akar dari sang jalan bertumpu pada seorang guru spiritual itu adalah berbakti pada seorang guru spiritual. Itu ada apa yang dilakukan di sesi meditasi dan di luar sesi meditasi. Nah, apa yang diperhati utama, sesi meditasi, kita merenungkan manfaatnya, merenungkan kerugiannya, ya, merenungkan... Uh, bagaimana berbakti pada seorang guru sebutan si melalui pikiran dan melalui tindakan? Nah, apa yang dimaksud di dalam sesi meditasi? Jadi, bukan artinya secara kasar kita <tuh> masuk dalam ruangan lalu kita dalam sesi kita meditasi terus kita duduk hanya di duduk situ merenung ada dua konotasi konotasi pertama adalah seperti itu ada satu lagi adalah kita me meditasi kita harus lihat apa itu meditasi meditasi adalah fungsinya adalah membuat batin kita sesuai dengan yang dimeditasikan. Jadi misalnya kita memeditasikan welas jadi kita mendekatkan batin kita pada topik meditasi dan membuat batin kita menyatu dan menjadi bisa seperti itu. Artinya secara kasar gini, change our mind. Kita mengubah pola pikir kita mengubah batin kita, mengubah konsep pemikiran kita, mengubah logika kita sesuai dengan topik itu. berarti itu perenungan. perenungan setelah renung-renung hasil perenungan diman, dikontemplasikan, di kontemplasikan, di, di, uh, di perenungan itu kontemplasi, jadi di, di, di bagaimana dimeditasikannya di rasa batin di batin kita rasa kita batin kita pikiran kita pelan-pelan menyatu dengan hasil dari kontemplasi itu hasil menyatu dengan hasil kontemplasi itu kalau tidak nanti akan kelihatan bahwa topiknya itu meskipun kita pintar, kita jago, kita hebat, topik itu hanya diada di sekitar otak kita, di pengetahuan. Nah, batin kita, sikap kita, diri kita nggak pernah dijinakkan dan batin kita tidak pernah sesuai dengan dharma itu. Jadi itu dikatakan memedita di dalam sesi meditasi dan di luar sesi meditasi. Sebenarnya Antara sesi meditasi dan di luar sesi meditasi itu tidak ada beda. Kalau kita membuat beda, berarti kayak uh, kita ke sekolah, lalu pulang sekolah, kita mencampakkan semua tas kita, lalu kita bebas main seperti zaman dulu waktu kecil. Gitu, bukan seperti itu. Sesungguhnya sama, kalau kita senantiasa menjaga fokus kita pikiran kita pada sesuatu yang kita latih. Sesungguhnya tidak ada beda. Misalnya kita merenungkan topik manfaat bertumpu pada guru spiritual. Oke, dipikir-pikir, direnung-renung, dianalisa, didebat-debat, dibuka-buka sumber, dibaca semua, lalu sampai pada suatu kesimpulan. Nah, ya, kesimpulannya oke, ya begitu. Lalu direnungkan, setelah itu dimeditasikan. Sesi selesai kita harus mandi, makan segala macam. Kita senantiasa membawa topik itu ke dalam batin, ke dalam senantiasa masih membawa topik itu. duduk duduk lihat-lihat misalnya ada suatu fenomena, lalu tiba-tiba pikiran kita terbuka, "Loh, itu yang di, direnungkan topik itu kan terjadi seperti ini." Lama-lama kita akan menjadi makin mantap, makin mantap, makin mantap, makin mantap. Itu seperti itu ceritanya nah jadi um, kita nggak boleh membuat perbedaan terlalu jauh antara sesi meditasi dan medit dan, di, dan di luar sesi meditasi nah bagaimana kita hal, apa yang dilakukan di sesi meditasi dalam perenungan kita jadi sebenarnya batin kita yang liar batin kita yang tidak sama batin kita yang tak terkontrol itu pelan-pelan kita senantiasa di, kita memberi makan, mengasup, me, 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 menyuapi batin kita dengan rutin, dengan rutin, dengan asupan dharma, sehingga batin kita itu lama-lama akan diri kita akan tumbuh dengan nutrisi dharma yang nutrisi dharma yang positif. Nah. Caranya adalah kita mulai merenung memasuki tahap saya ingin me, sudah kita memiliki motivasi, kita sudah membangkitkan motivasi, lalu kita berpikir bagaimana caranya saya memasuki latihan tahap jalan, <tuh> yaitu mulai dari bertumpu pada guru spiritual. Bertumpu pada guru spiritual itu dimulai dari manfaatnya. Manfaat berbakti pada guru spiritual itu ada delapan, kerugiannya juga ada, kebalikannya juga ada 8 Nah, lalu, lalu di situ setiap topik dirunungkan, setiap topik diperiksa, apakah sebegitu, maksudnya apa, esensinya apa, ceritanya seperti apa, makna seperti apa, itu tidak cukup. Lalu kita dengar cerita cerita-cerita yang menyertainya. Misalnya kita membaca riwayat Miralepa, riwayat guru-guru seperti itu. Oh, seperti itu. Kita renungkan seperti itu satu persatu. Lalu, batin kita akan senantiasa menganalisa. Nah, hasil analisa, lalu dengan satu kesimpulan, lalu kita renungkan kesimpulannya. Renungkan kesimpulannya. Setelah kita batin, kita menemukan suatu kesimpulan, lalu kita merenungkan kesimpulannya. Lalu kita renungkan kesimpulannya berulang-ulang. Lalu, ketika kita memutuskan, ya, itulah kesimpulan sementara yang saya harus miliki. Lalu meditasikan. Jadi, poin itu dibiarkan, dibiarkan di batin. Selalu itu, kayak seolah-olah misalnya guru saya adalah budak itu dibiarkan di batin. Pelan-pelan kita merasakan, kita renmeditasikan terus, 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 terus sampai batin kita itu menyatu dengan topik itu. Ketika batin kita menyatu dengan topik itu, berarti kebiasaan kita juga akan mengikuti batin. Maka di ucapan kita juga akan mengikuti batin. Lama-lama kita ketika kita lihat guru saya, dia adalah Buddha terus kita kita bukan saja sekedar memikirkan oh guru saya Buddha tapi dengan ucapan tindakan juga akan menyertai topik itu. Lama-lama keseluruhan diri kita akan menyatu dengan topik itu. Dengan cara yang sama kita memeditasikan topik bertumpu pada guru Buddha, setiap topik. Lama-lama batin kita atuh batin kita akan me mengiyakan dan jadi istilah gampangnya gini. Make a deal dengan batinmu dan buat batinmu mengikuti itu, karena selama ini batin kita itu, kalau nggak ada isinya, berarti tidak ada, uh, tidak, tidak, tidak seajaran dengan se, sejalan dengan topik dharma, nggak ada isinya dharma atau tidak sejalan, nah. Nah, dari situ bagaimana kita merenungkannya manfaat bertumpu pada guru spiritual oh bertumpu pada guru spiritual itu 8 manfaat jadi setiap topik itu juga kita harus runut ke belakang jadi asalnya logika topik itu dari mana misalnya kita berpikir oh bagaimana bertumpu pada sub, guru spiritual itu dari mana topik itu dari mana oh dia sebelumnya apa Lalu setelah topik bertumpu bagus spiritual, setelah topik ini apa? Jadi rel, rel, relasi, korelasi setiap topik itu merupakan satu alur logika pemikiran yang runut. Nah, di sini kan dibilang, apa yang dilakukan dalam sesi meditasi? Satu, aktivitas pendahuluan, enam praktek pendahuluan. Nah, enam praktek pendahuluan, pendahuluan pertama bersih-bersih. Oke, itu direnungkan di di, di di dicerapi oh apa sih ceritanya seperti apa bagaimana ini kita memperlakukan teri ratna bagaimana saya harus berperilaku bagaimana saya saya membangkitkan pikiran kita pada tindakan bersih-bersih bagaimana saya membangkitkan pikiran kita ketika saya menuang persembahan menyusun persembahan atau menye, menye, menyediakan persembahan semua direnungkan. Dan lama-lama, contoh saja, ketika kita enam praktek pendahuluan ketika kita menyajikan persembahan. Mulai dari mempersiapkan, membersihkan, menyusul, menuang, mempersembahkan. Itu adalah satu rangkaian pemikiran. Ketika kita menyadari pemikiran seperti itu, lalu dikaitkan dengan topik-topik sebelumnya, dengan logika sebelumnya, dan kita akan merasakan so grateful, so wonderful bahwa saya pada sesi ini telah menghimpun kebajikan luar biasa besar dan saya mencipta membuat sebab yang luar biasa besar dan nanti aku akan panen pada pada masa yang akan datang dengan hasil yang luar biasa besar. Nah, jadi itu adalah tindakan 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 seperti itu kita kita himpun Lalu setelah itu, setelah 6, 6 praktek pendahuluan itu selesai, kita duduk, kita mulai dengan topik pertama. Manfaat berbakti pada guru spiritual dengan benar. Nah, di situ ada 8. Sebenarnya 8, 2 pertama itu masing-masing 2, itu akhirnya total-total 10. Begitu. Nah, uh, yang paling penting sebelum memasuki itu, adalah motivasi, jadi motivasi kita tanpa kita benar-benar menyadari. Saya terpuruk, saya sakit akut ya, seperti hari ini. Ada ada cerita bahwa seseorang eh, secara alamiah sekali, naru, naluriah sekali bertemu dengan seseorang tanpa adanya interaksi pembicaraan lalu orang tersebut membangkitkan kelisah dan akhirnya hari itu menjadi hari error sedunia lalu kita coba renung-renungkan apakah saya juga seperti itu apakah saya juga akan seperti itu dan saya sebenarnya jika dalam keadaan seperti ini apakah saya bahagia atau tidak jadi motivasi ini sangat penting kenapa motivasi ini sangat penting karena motivasi ini menentukan besar kecilnya hasil yang akan kita capai misalnya misalnya kita kena kanker yang tak ada obatnya, lalu kita berupaya untuk mendapatkan obatnya. Effort yang kita keluarkan berarti sebanding lurus dengan dengan penderitaan yang kita alami dong. Hasilnya tentu besar dong. Ya kalau sekedar flu saja batuk-batuk ya udah istirahat, minum obat, pergi ke warung beli obat kan sudah. Kalau kanker kan warung nggak jual obat kanker. Hasilnya kan beda. besar kecilnya hasil itu bergantung pada besar kecilnya dalam dalam dangkalnya motivasi kita kalau kita nggak punya motivasi kita nggak pernah akan bisa bisa mencapai sesuatu hasil tapi kalau kemotivasi kita dalam maka lompatannya besar sekali itu kayak papan 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 luncur tau nggak yang di kolam renang itu loh papan-papan lompat yang di kolam renang ketika kamu lompatnya tinggi, membanting dia tinggi, dia jatuhnya tinggi, jatuhnya ke dalam air pun dalam. Kalau kamu nggak perlu pakai papan lompat ya, jatuh saja begitu saja. Tekanannya ke papan itu berapa, dia akan memantulkan berapa. Itu kan logika. Jadi motivasi ini sangat penting. Tanpa motivasi ini, satu satu dorongan kita untuk untuk melakukan upaya itu tidak akan pernah menghasilkan apapun bagi kehidupan kita, bagi usaha kita dan bagi bagi praktisi perjalanan spiritual kita itu omong kosong kita nggak pernah didapat. Kalau kita tidak memiliki motivasi, so apa gunanya kamu di sini? Kalau dibilang motivasi, pertanyaan sederhana sekali. Ditanya ya, apa gunanya kamu di sini? Oh, kalau saya mencari obat untuk saya supaya Menghindari kematian, atau saya mencari obat supaya saya sembuh dari sakit, sakit flu, itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi, motivasi ini penting. Motivasi inilah yang mendorong kita untuk membuat kita berupaya. berupaya. Nah, berarti kita harus menggali dong apa yang memotivasi kita untuk berupaya untuk mencap, mencari mempraktekkan dharma, menja mempelajari, menjalani perjalanan spiritual. Kita harus cari dan kita harus jelas satu 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 motivasi ini itu harus jelas harus kokoh dan harus mendasar dan harus merupakan nah akhirnya di bagian depan di lamrim bab ke tiga, dikatakan bagaimana enam sikap dan enam sikap dan tiga nah enam uh, sikap dan tiga wadah itu enam sikap sikap pertama adalah saya adalah pasien dan saya menyadari saya sakit dan saya mau mencari obat. ketika si tanpa menyadari saya adalah pasien dan saya membutuhkan obat, so latihanmu itu untuk apa? jadi sering-sering orang bertanya, saya tanya kenapa oh, menjadi Buddhis? Oh, Buddhis itu masuk akal, apa urusannya dengan kamu masuk akal dan tidak masuk akal? oh Buddhis itu luar biasa, itu luar apa hubungannya luar biasanya Buddhis dengan diri kita? so kita tidak pernah mengkaitkan ke mengkaitkan kehebatan bu, ajaran dharma segala macam kepada batin kita kita tidak dahulu nggak ada korelasinya bagi kebutuhan kita kalau tidak ada korelasi kebutuhan kita percuma sehingga kita ini mau apa tidak ada tidak ada urgensi bagi saya itu sewat so gitu sehingga kalau bagi kita sewat so kita tidak bisa melihat diri kita butuh dan seberapa butuh berapa besar kebutuhan kita berapa dalam kebutuhan itu sehingga kita tidak bisa menangkap itu sehingga apapun yang kita dapat itu itu hanya memenuhi otak memenuhi pikiran lalu ujungnya sombong angkuh dia tidak akan menjadi tidak akan berubah menjadi obat. Hati-hati, dharma tanpa motivasi kita ini mempraktik dharma tanpa motivasi yang benar itu tidak akan menjadi obat. Dia akan justru akan menjadi racun yang meracuni batin kita. Karena kalau kita tidak ada motivasi, kita nggak ada urusannya untuk apa? Lalu hanya sekedar tahu sudah tahu pintar, dah pintar sombong, sombong dah angku ya udah itu adalah kejatuhan kita. Ini berubah jadi racun. Tapi kalau kita akan butuh saya minum obat rutin setiap saat satu persatu dan makan obat kemudian mendengarkan nasihat dokter dan kita akan sembuh dan kita akan menemukan manfaatnya. Jadi dharma itu akhirnya bermanfaat bagi kita. Dia tidak hanya sekedar kata-kata di buku, ritual-ritual kosong, tulisan-tulisan kosong, ketika tulisan-tulisan itu tidak akan menghasilkan energi apapun. Itu tidak akan menghasilkan energi apapun bagi kita kalau kita tidak melakukannya. Lalu ketika kita tidak tidak melakukan tidak cukup sampai di itu kita juga tidak melakukannya dengan motivasi yang benar dan itu tidak akan menghasilkan manfaat itu justru akan meracunin batin kita. Nah, jadi usaha bak usaha itu harus ngerti motivasi. Ketika kita mengerti motivasi seperti ini, lalu kita ketika kita duduk kita membangkitkan motivasi, lalu kita bertanya, buat apa saya perlu mencari guru, memiliki guru? Ketika kita berguru itu perkara yang besar sekali sekali terjalin tidak bisa putus dan itu efeknya akan sampai tak terhingga panjangnya sampai kehidupannya akan datang sampai kita pencerahan tanpa sesuatu yang pengertian yang benar ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang guru itu tidak akan menghasilkan apa-apa bahkan itu menghasilkan racun bagi kita kalau kalau semua itu kita jalanin dengan 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 tidak benar, jadi itu yang harus kita pikir. Buat apa saya punya guru? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Lalu, dibilang pertama kita semakin dekat kepada kebudayaan. Nah, apa perlu saya kebudayaan atau tidak? Perlu nggak kita mem mempunyai ke mem mencapai level kebudayaan atau tidak? Kita perlu apa enggak? kita akan menyenangkan para penakluk. Um, perlu nggak sih kita akan menyenangkan para penakluk? Semakin dekat dengan kebudayaan. Jadi hal-hal dua, dua poin besar ini ya. Kita akan menyenangkan dengan para, penakluk. Semakin dekat ke kebudayaan. Itu tuh. Perlu nggak sih bagi kita? apalagi ketika kita bertumpu pada guru tua, kita perlu melaksanakan instruksinya jika kita tidak melihat dengan benar eh, kebutuhan kita akan kebudaan kebutuhan kita akan akan pencapaian kebahagiaan ya kalau kita bicara melalui topik kebahagiaan, semua orang ingin bahagia dan tidak menderita, ya mungkin akan masuk akal. Tapi kalau kita bicara tentang kebudayaan, itu sesuatu yang terlalu tinggi dan bagi, sesuatu, bagi semua orang belum tentu memahami. Saya urgent penting, tapi tidak urgent mencapai kebudayaan. Sebenarnya kita tuh bisa nggak sih, benar-benar paham nggak sih bahwa saya butuh mencapai kebudayaan? lengkap sempurna, saya perlu mencapai level kebahagiaan setinggi itu. Gitu loh, satu persatu kita akan merasa saya tidak kuat mengikuti langkah itu. Kenapa tidak kuat? Karena diharuskan ini diharuskan itu. Kenapa kau tidak kuat ya? Karena saya tidak merasa perlu, saya tidak merasa urgent, saya tidak merasa ini uh, suatu sesuatu yang saya benar-benar inginkan, yang benar-benar saya kejar, benar-benar saya harapkan. Sesuatu itu jadi akhirnya hmm, istilahnya adalah saya itu kurang penting, tidak penting. Ya akhirnya ketika kita memasuki langkah kebudaan satu persa, uh, praktek serius mem memasuki memasuki apa namanya uh, Praktik praktek spiritual langkah per langkah melangkah langkah setiap langkah <tuh> akhirnya kita tidak merasa kuat lalu rontok dan banyak yang rontok di tengah jalan nggak tahanlah inilah itulah erola segala macamnya kenapa tidak konsisten Kenapa tidak konsisten, tidak merasa penting, tidak merasa urgent dan tidak merasa um, Ini loh yang saya kejar, tidak fokus. Ini loh yang saya kejar. Saya masih merasa belum belum butuh. Kenapa belum belum butuh? Saya, ya, oke, okay, butuh sih, tapi ada yang lebih menarik daripada ini. Butuh sih, tapi ada yang lebih menarik daripada ini. Apa? ya sesuatu misalnya ber, 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 sesuatu sesuatu ber, berkaitan dengan penampilan berkaitan dengan baju berkaitan dengan pakaian berkaitan dengan makan minum senang senang main itu lebih menyenangkan lebih tertarik lebih <tuh> lebih suka lebih 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 interesting daripada lebih menyenangkan hati daripada praktek dharma merenungkan ini melatih ini mempersiapkan ini kenapa karena yaitu seperti yang seri-seri sebelumnya kita bicara apa sih motivasi kita bagaimana kita melihat semua itu bahwa itu perlu itu adalah sesuatu yang yang penting yang esensial yang, yang 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 seharusnya kita kejar gitu loh kalau kalau kejar yang lain tuh kan apa 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 pentingnya gitu loh apa apa pen, apa apa ya istilahnya ya esensinya nggak ada gitu misalnya ngejar penampilan baju bagus segala macam penampilan so ya begitu aja kejar makan ya habis makan keluar jadi tai ya kan so apa Nah, orang tidak pernah serius bagaimana kita merenung tentang makna itu. Orang yang bisa berpikir seperti itu, orang yang memiliki karma baik besar. Dan orang yang memiliki um, potensi bawaan, ya. Jodoh dia sama Dharma itu lebih dalam. Nah, oleh karena itu, saatnya kita merenung. Ketika kita mulai memasuki, bertumbuh pada guru spiritual, itu perlu nggak apa manfaatnya? saya perlu nggak mencapai kebudaan saya perlu nggak uh, mendekatkan diri kepada kebudaan yang lengkap sempurna? mana sih penting? mana sih yang penting? mana sih pen pentingnya kebudaan saya? Um, uh, apa istilahnya? urgent? mana sih yang lebih bukan istilah urgent ya apa? lebih penting? mana yang lebih urgent? mana yang lebih perlu saya ngejar kebudayaan atau saya mengejar hal-hal di luar itu dharma atau non dharma mana sih nah di situ kita mulai nah balik lagi kan balik lagi topik ini topik ini manfaat bertumpu segala macam setelah bertumpu pada guru spiritual maka guru spiritual mengarahkan kita memanfaatkan kelahiran ini tubuh manusia ini untuk praktek dharma. Jadi guru akan bilang, eh kalau kamu ngejar hal-hal seperti ini kamu dapatnya cuma segini. Kalau kamu ngejar ini kamu dapatnya seperti ini. Jadi mana yang kamu pilih? Jadi Perlu nggak uh, urgent itu apa bahasa indonesianya Hah? Hah? Mendesak. mendesak apa enggak? P mendesak apa enggak? Perlu apa enggak? Penting apa enggak? Perlu segera apa enggak? Ini ini perlu nggak sih? Butuh sekarang apa enggak gitu loh? Oh kalau saya nggak butuh sekarang kapan? Hal-hal kayak gini perlu di, perlu ditanya. Nah, itulah menjadi motivasi. mau berapa mau berapa mau tunggu kapan oh nggak 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 perlu sekarang perlu tapi nggak sekarang kalau gitu kapan nah. oh mendesak oh bagus oh nggak mendesak kenapa oh, nggak perlu ah jadi nggak perlu kamu mau apa ya saya perlunya ya nikah kerja punya uang ya sesekali ke vihara sabtu minggu menyenangkan cuci-cuci dosa saya yang saya perbuat senin sampai jumat gitu Ya, saya bikin karma baik, berdana, nyumbang dana, ikut kontribusi, kasih dana makan kepada pantai. Ya, cukup. Apakah seperti itu? Kita harus mengecek ke batin yang terdalam kita, motivasi kita itu apa, keperluan kita apa. Kepentingan kita, apa kebutuhan kita, apa sehingga kita perlu menempuh jalan ini? Akhirnya, kita itu sampai pada mempertimbangkan timbangan. Oh ini hasilnya seperti ini. Oh ini hasilnya seperti ini. Akhirnya kan kita bilang, Oh ya kalau pikiran logik, lo pikiran wajah, pikiran logis, pikiran normal ya, pikiran waras saya akan memilih praktek dharma. Oh tapi, ya kan? Tapi ada, oh ada tapinya. Oh tapi, o oh nya panjang, tapinya juga panjang. Saya tertarik, masih senang hal-hal yang gini itu gitu. Itu. Nah. Akhirnya kita menemukan, kita punya potensi, tapi kita juga punya penghalang. Kita juga punya ketertarikan di luar itu, kita seperti ini. Jadi kamu mau apa? Membiarkan batimu bekerja sesuai dengan kehendakmu, atau kamu perlu melakukan sesuatu pada batimu seperti itu? <tuh> Paham. atau kamu perlu melakukan sesuatu pada batinmu sehingga kita mengerti nah di situ apa motivasi saya di sini nggak bisa itu nggak akan bisa dijawab hal-hal berikutnya itu misalnya akan dekat ke kebudayaan akan uh, menyenangkan sama semua penhaluk itu itu tidak akan memberi manfaat apapun tidak akan memberi sens rasa apapun dalam perenunganmu itu hanya pengertian kata-kata oh ya oh ya oh ya oh ya begitu saja tanpa menyentuh batinmu akhirnya kita tahu akhirnya kita bisa melihat layer batin kita itu ada layer kabut <tuh> atau kelambu antara dharma ini dan kenyataan sesungguhnya diriku. ya kan? Merasakan? Oke, okay. what to do? Kalau kita tidak berupaya untuk serius, akhirnya ketika sesi meditasi itu selesai, ketika belajar dharma itu selesai, perenungan itu selesai dan kamu sehari-hari, kita akan sangat gampang terdistraksi jatuh pada kesenangan kesenangan hobi-hobi yang membuat kita lebih tertarik pada hal itu. Jadi, bagaimana kita memulai? Sebaiknya, ini pengalaman saya, sebaiknya kita memulai keseluruhan lamrim baca dari depan sampai selesai. Akhirnya kita menemukan informasi yang lebih dalam, lebih jauh, lebih banyak tentang banyak yang kita tidak tahu. Oh, ternyata parah ya. Oh, ternyata parah ya. Oh, ternyata luar biasa parah ya. Oh, ternyata ternyata banyak hal yang saya tidak tahu dan setelah saya tahu luar biasa mengerikan. Dan akhirnya kita menjadi tersadarkan. Dan akhirnya kita menjadi takluk bahwa saya kayaknya butuh serius deh untuk mulai praktek dharma. Akhirnya saya butuh serius deh, saya perlu fokus deh. Saya memutuskan kayaknya saya perlu mendedikasikan seluruh waktu hidupku untuk menekunin lamrim ini, menekunin apa namanya, menekunin praktek spiritual ini, mengembangkan batin ini. Nah, di situ baru akhirnya. Akhirnya karena kita akhirnya menemukan banyak informasi yang selama ini kita tidak tahu. Oh ternyata kalau ngikutin pikiran akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini, kita akan jatuh ke dalam samsara, samsara ternyata seperti ini, bentuknya seperti ini, tiga alam dunia seperti ini. Nah akhirnya kita akan menjadi, oh akhirnya jika saya lanjutin, aku ikutin, maka saya akan Kira-kira hasil yang saya akan peroleh seperti ini, dan itu akan membuat kita makin berpikir untuk mengubah batin kita. Oh ya, kalau begitu, tampaknya saya harus serius deh untuk melangkah, dan saya tampaknya harus mengambil keputusan bahwa saya harus mendedikasikan keseluruhan hidup saya pada perjalanan spiritual ini. Ma, nah, kita akhirnya menemukan satu kalimat. Saya memutuskan, mendedikasikan keseluruhan hidupku. Artinya apa? Saya memutuskan, saya akan menggunakan keseluruhan hidupku untuk menekunin latihan praktek Dharma ini. Nah, di situ akhirnya dia akhirnya baru hasilnya mulai kelihatan. Hasilnya mulai kelihatan hasilnya mulai kelihatan. Nah, menekunin perjalanan. Nah, itu akhirnya baru. tidak akhirnya apa? Motivasi kan? Motivasinya kan dalam. Mengerti lebih luas. Pertimbangannya dalam. Akhirnya dia membuat dia memutuskan. Oke, saya serius. Kenapa? Melalui pemikiran akhirnya pikirannya berubah kenapa pikirannya berubah sikapnya berubah hidupnya berubah keputusannya hidupnya berubah karena pikirannya berubah kenapa pikirannya berubah dia membaca dia mengetahui oh ternyata sekian lalu apa yang dia baca memukul dirinya terpukul lalu mengubah batinnya nah, akhirnya itu kan sama sama dengan meditasi sebenarnya itu yang dimaksud dengan meditasi Ya, bukan meditasi duduk diam saja begitu, tapi dia fokus, konsen, merenungkan, dia kaget dengan hasil yang dia baca, dia renungkan, dia mengalami suatu rasa kengerian kalau dia tidak mengubahnya. Lalu dia itu tidak cukup, itu hanya bulu kuduk tahu nggak? Greng gitu aja. Lalu dia akan terus mengulangin terus, mengulangin terus, mengulangin terus, mengulangin terus poin itu, kengerian itu, ulang-ulang ulang-ulang 5 6 7 10 kali, 12 kali, 30 kali, 50 kali lah mengulang-ulang ulang-ulang-ulang-ulang, akhirnya dia keputusannya makin kuat. Keputusannya makin kuat, makin mengkristal, 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 mengkristal akhirnya, ya, saya harus serius. Nah, batinnya berubah kan? Nah, batinnya kenapa berubah? Per perenungan dia ini kan sama dengan kita merenungkan tentang walas asih, maitri karuna. Akhirnya lama-lama kan kita lihat motor aja bisa ber, ber, berwalas asih. Lihat rumput saja bisa berwalas asih. Kenapa begitu? Karena batin. Nah, mencerap, cerap, cerap, cerap. lama-lama perjalanan kita akan menjadi makin jelas. Lalu, apa efeknya? Nah, kita makin bahagia. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup Bukankah itu yang dicari dalam hidup bahwa kita mencari jalan menuju kebahagiaan? Sehingga renungkan bahwa poinnya mulai dari seperti ini diulang dari depan sampai selesai baca secara kilas saja saat lama-lama kan kita mengerti wow, mengerikan sekali ya kalau saya tidak mengikuti jalan dharma dan saya membiarkan pikiran saya liar. Kita tidak ditakut-takutin tetapi kita diberi kesempatan untuk merenung menganalisa nah, studi setelah hasil merenung direnungkan direnungkan di direnung, analisa dianalisa lalu dipikirkan terus kontemplasi pada poin itu setelah itu di lalu direnungkan lagi berulang-ulang dengan topik perenung kontemplasi yang sama akhirnya batin kita berubah studi kontemplasi meditasi nah, itu akan mengubah batin kita nangkep nah nah itu itu bagaimana kita memulai sebuah top membangkitkan motivasi motivasi itu penting sekali kalau kita gagal membangkitkan motivasi akhirnya latihan spiritual kita tidak kokoh nah ada banyak topik tentang pembangkitan motivasi yang bisa kita pakai memperkuat motivasi kita kemuliaan terakhir ke manusia ke kematian ketidakkekalan nah itu bisa membagikan motivasi membagikan motivasi merenungkan jika tidak bergegas saya untuk membagi tidak jika saya tidak bergegas untuk untuk me mengubah batin kita maka saya akan mengalami kejatuhan karena tidak ada waktu segala macam akhirnya kita akan berubah seperti itu. Hmm.

Tō belāṃ gīne jūrāś jevedā bedā gīgirūve, yegī mūṃ bāś yel jēne gīwēdēṃ bāś, Satsang with Mooji

And hey, yo yo, yo.